Presiden Joko Widodo, Jokowi, pada September 2024 diagendakan pindah ke Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, Kalimantan Timur. Diketahui pada Oktober 2024, posisi Jokowi akan digantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang saat ini menduduki kursi Menteri Pertahanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR. Sekaligus PLT Kepala IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, Jokowi akan pindah ke IKN setelah Bandara VVIP IKN dapat dioperasikan, kalau yang saya tahu, programnya Pak Presiden. Kalau nanti bandaranya beroperasi minggu pertama September, beliau pindahan, kata Basuki dikutip dari Tribun Kaltim, Minggu, 25 Agustus 2024. Adapun pembangunan runway atau landasan pacu Bandara VVIP IKN sepanjang 2.200 meter akan beres pada 2 September 2024. Basuki mengatakan, target tersebut optimis dicapai bila cuaca di IKN mendukung, atau tidak hujan, kalau enggak ada hujan itu 2.200-nya tanggal 2 September, selesai dibangun, ujar Basuki. Setelah pembangunan runway selesai, akan dilakukan pemasangan lampu-lampu di sepanjang jalurnya, runway-nya selesai, nanti 2 hari masang lampu-lampu semua, sehingga bisa dimanfaatkan pada minggu pertama, lanjut Basuki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.